Pemirsa, sebanyak 30 orang pemudik yang dikarantina di lokasi khusus milik Pemkot Surakarta mulai dipulangkan. Wali Kota Surakarta turut menyertai untuk menghindarkan mereka dari stigma negatif di masyarakat. Para pemudik yang dipulangkan yakni mereka yang telah menjalani karantina selama 14 hari di lokasi karantina khusus di Graha Wisata Kota Surakarta. Mereka dipulangkan lantaran dinyatakan negatif COVID-19 setelah dilakukan tes kesehatan. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo turut mengantar para pemudik ke rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan warga sekitar dan juga menghindarkan pemudik dari stigma negatif di masyarakat. Kepulangan para pemudik juga disertai surat keterangan sehat dan bebas COVID-19. Hal tersebut sebagai bukti mereka bebas COVID-19 setelah menjalani masa karantina selama 14 hari. Meski sudah diperbolehkan pulang, para pemudik tetap harus menaati seluruh aturan pencegahan penyebaran virus corona, seperti tidak keluar rumah jika tidak terpaksa, mencuci tangan, dan juga selalu mengenakan masker saat di luar rumah. Sekarang masih tinggi, masih 82 tambah 9, jadi masih 91. Ya monggo buka aja tambah to ya. Bendina ngeterke ngene iki lho sale. Kok nek ora ngeterke dhewe engko ora ditampa karo wargane ya ora dipercaya engko. Nggih, dadi ora Pak perkara Pak Rudi golek gawean ora. Nek tak kon mulih dhewe-dhewe engko nek artine urung anu lah jadi repot.